الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه ونصره إلى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله فاتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون قال عز وجل في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد حضرين معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة مسجد الذكري رحمكم الله Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa kita melalui berbagai aktivitas ibadah dan amal soleh kita. Insyaallah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Semakin banyak kita mensyukurinya, semakin besar karunia Allah untuk menambah kebaikan-kebaikan dunia kita dan juga kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua, baik dalam berakidah kita, dalam beribadah kita maupun dalam bermuamalah. Insyaallah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya, kelak kita termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu amat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran berfungsi sebagai peringatan al-zikra. Demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diingatkan oleh Allah, yang diingatkan oleh Nabi, salah satunya adalah tentang keutamaan bulan Sya'ban, juga tentang keutamaan bulan Ramadan. Di dalam hadis sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya tentang keadaan di bulan Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu wa huwa baina Rajab wa Ramadan wa syahrun yurfa'ul a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Hadis muttafaqun alaih. Itulah bulan Sya'ban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi mengingatkan? Karena bulan itu manusia seringkali melupakan bulan Sya'ban. Selesai bulan Rajab yang menjadi salah satu dari empat bulan haram dengan ibadah yang maksimal, dengan nilai yang sangat utama di sisi Allah, terkadang manusia mengabaikan bulan Sya'ban. Maka Nabi mengingatkan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Maknanya, yatasya'abu fihi khairun kathir. Diingatkan, Sya'ban ini sungguh bercabang banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wa huwa baina Rajab wa Ramadan. Dan karena kemuliaan, Allah subhanahu wa ta'ala menentukan, sebagaimana di surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Rajab adalah bulan terakhir dari bulan-bulan haram, bulan yang mulia. Allah tetapkan Sya'ban berada di antara bulan yang mulia dan bulan yang amat sangat mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Tentu penetapan ini adalah menunjukkan betapa Sya'ban juga wajib dimuliakan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Zalika syahrun yaghfulun nas wa huwa syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Yang sangat dahsyat dari bulan Sya'ban ini, hadirin yang Allah muliakan, sungguh amal-amal manusia, kata Nabi, diangkat di bulan Sya'ban untuk menghadap Rabbil Alamin. Karenanya Nabi mencontohkan kita semuanya, tidak ada puasa yang lebih banyak
melainkan Ramadan tentunya karena wajib. Selain daripada Nabi menunaikan ibadah puasa di bulan Sya'ban, lam yakunin Nabi yasumu syahra kullahu illa fi Sya'ban, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa melainkan di bulan Sya'ban. Dikatakan pula yasumu syahra kullahu, hampir Nabi menjalankan ibadah puasa di bulan Sya'ban satu bulan penuh, menunjukkan yatasya'abu fihi khairun katsir, di dalamnya banyak keutamaan, kebaikan-kebaikan. Dan Nabi pula mengingatkan di dalam hadis sahih, al-imanu bid'un wa sittuna sya'bah au bid'un wa sab'una sya'bah, sungguh iman itu bercabang-cabang. Dan subhanallah hadirin yang Allah muliakan, semua yang kita jalankan adalah untuk memenuhi cabang-cabang iman kita. Semakin banyak cabang-cabang iman kita, semakin sempurnalah iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pencabangan yang paripurna di antaranya adalah di bulan Sya'ban, yang secara makna bahasa yatasya'abu fihi khairun katsir. Dan Nabi mengingatkan, aku sangat senang apabila ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah puasa Nabi di bulan Sya'ban juga berkaitan dengan puasa Ramadan, karena kewajiban utama di Ramadan adalah berpuasa, dan satu-satunya bulan yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, namanya Allah sebut di dalam Al-Qur'an hanya bulan Ramadan. Dan satu-satunya ayat Al-Quran yang menyebut kata Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan Ramadan. Allah turunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembeda pula, dan keterangan-keterangan itu untuk menjelaskan dan membimbing umat manusia. Korelasinya hadirin yang Allah muliakan, kata para ulama, Sya'ban Nabi memperbanyak puasa karena akan berpuasa sepenuhnya satu bulan di bulan Ramadan. Nabi memperbanyak ibadah pula di bulan Sya'ban karena akan puncak ibadahnya adalah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena parameter takwa kita benar di bulan Ramadan. Dikatakan oleh para ulama, Ramadan asyahru kulluh, Ramadan itu bulan segalanya. Semua amal ibadah ada di bulan Ramadan. Bahkan Allah tambahkan jenis ibadah yang tidak ada di bulan yang lain. Ada salat Tarawih yang kita laksanakan setiap malam, ada itikaf yang berlangsung 10 malam yang itu hanya ada di bulan Ramadan, di 10 malam yang terakhir. Bahkan saking mulianya Ramadan, Allah tetapkan, Allah pilih Ramadan adalah turunnya Al-Qur'an. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk kita umatnya, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Ada keterkaitan antara Ramadan dengan Al-Quran, bahwa Jibril alaihi salam mendatangi Nabi setiap malam-malam Ramadan untuk bertadarus dengan Nabi mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keagungan antara Sya'ban dan Ramadan. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sya'ban ini banyak dilupakan, melainkan ada keutamaan-keutamaan yang itu menjadi keutamaan kita yang memuliakan bulan Sya'ban. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, antara Sya'ban dan Ramadan ini memang merupakan ibadah yang sangat agung. Ketika manusia betul-betul mampu menjalankan ibadahnya di bulan Sya'ban, akan lebih mampu ia menjalankan di bulan Ramadan. Syekh Al-Balkhi rahimahullah sampai mengatakan, sungguh bulan Rajab adalah bulan kita menanam tanaman. Bulan Sya'ban kita menyirami tanaman agar tubuh subur. Dan nanti Ramadan kita memanen tanaman-tanaman kita yang sudah bentuknya adalah hasil dari ibadah yang Allah lipat gandakan pahalanya. Dengan demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pertingkatkan kesiapan kita untuk kita menyongsong bulan Ramadan dengan memperbanyak, mencabangkan ibadah dan amal soleh kita di bulan Sya'ban ini. Karena begitulah insya Allah
kalau Sya'ban ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan bertemu dengan Ramadan dan menjalankan ibadah Ramadan pula dengan sebaik-baiknya. Karenanya juga ada doa yang selalu kita panjatkan, dan doanya adalah di bulan Sya'ban sebelumnya di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan usia kami hingga Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan, ya Allah selamatkanlah Ramadan untuk kami. Wasallim Ramadan lana, selamatkan Ramadan untuk kami, selamatkan kami hingga menjadi orang yang beribadah di bulan Ramadan. Wa tusallimhu lana mutaqabbala, jadikan semua ibadah kami engkau terima di bulan yang mulia Ramadan al-Karim. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa akhlaqina. Man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ketetapan Allah. Ada waktu-waktu yang Allah muliakan, Allah utamakan. Ada tempat-tempat yang Allah istimewakan. Ada amal ibadah unggulan. Begitulah cara kita memaknai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita wajib beribadah dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ada tempat-tempat agung, ada tempat-tempat mulia, ada waktu-waktu mulia, dan kita akan menjelang waktu yang sangat mulia. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di waktu-waktu yang mulia Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri khutbah Jumat pada siang hari ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajab, di hari yang sangat mulia Sayyidul Ayyam. Insyaallah semua doa kita, munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma 'afina washfina antash shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzukna fa innaka khairur razikin. Allahumma taf alaina fa innaka khairul fatihin. Allahumma tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabb
rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.